Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyicil Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai program kredit untuk mobil Daihatsu Ayla terbaru di bulan Maret tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu Ayla. Pertama, kita mulai dari mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe T manual. Untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe T manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp19.410.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp8.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp11.410.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp3.370.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp2.773.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp2.478.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe D manual, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe E manual. Untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe E manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp23.380.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp8.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp15.380.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp4.082.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp3.358.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.001.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe manual, sekarang kita beralih ke yang transmisi otomatik. Untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp24.960.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp8.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp16.960.000. Dengan DP tersebut, angsurannya kalau diambil selama 3 tahun sebesar Rp4.364.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp3.590.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.208.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Daihatsu Ayla yang mesin 1200cc. Kita mulai dari yang tipe E manual. Untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1200cc yang tipe E manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp25.300.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp8.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp17.300.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp4.424.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp3.639.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.253.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Ayla mesin 1200cc yang tipe E manual, sekarang kita beralih ke yang transmisi otomatik. Untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1200cc yang tipe E otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp27.020.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp8.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp19.020.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp4.727.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp3.888.000 dikali 48 bulan.
dan kalau diambil selama 5 tahun angsurannya adalah Rp3.475.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Ayla masih 1200 cc yang tipe X, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Daihatsu Ayla masih 1200 cc yang tipe R. Kita mulai ya dari yang transmisi manual. Untuk mobil Daihatsu Ayla masih 1200 cc yang tipe R manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan TP mulai dari Rp26.470.000. TP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp8.000.000, sehingga kita tinggal membayar TP sebesar Rp18.470.000. Dengan TP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp4.628.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp3.807.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.403.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Ayla masih 1200 cc yang tipe R manual, sekarang kita beralih ke yang transmisi otomatik. Untuk mobil Daihatsu Ayla masih 1200 cc yang tipe R otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan TP mulai dari Rp28.630.000. TP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp8.000.000, sehingga kita tinggal bayar TP sebesar Rp20.630.000. Dengan TP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp5.012.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.123.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.685.000 dikali 60 bulan. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Daihatsu Ayla yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mas Bima. Beliau adalah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Daihatsu Ayla terbaru di bulan Maret tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Ayla. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Ayla semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel mobil kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.